Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpamitan kepada seluruh jajaran pegawai sekretariat Wakil Presiden. Dalam silaturahmi di Kompleks Istana Wapres Kamis pagi, Wapres Ma'ruf Amin menyebut saat berpamitan kepada seluruh jajaran pegawai sekretariat Wapres, bilang baginya pengabdian bukan kepada atasan, tapi kepada bangsa dan negara. Rencana ke depan, Ma'ruf Amin akan fokus di bidang pendidikan dan keagamaan. Untuk bidang politik, akan melanjutkan tugas sebagai Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa. Semangat ini terus dijaga. Karena pengabdian kita adalah bukan pengabdian pada seseorang, tapi pengabdian untuk bangsa dan negara. Saya juga akan terus mengabdi di tempat lain. Saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa.